never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum, hello bosku. Jangan lupa like dan subscribe secara gratis, Jack. Terima kasih, gue Persija, gue champion. Persija Jakarta lepas Abdullah Yusuf Helal, ini opsi penggantinya bosku. Tiga pemain ini bisa saja langsung diborong untuk mengisi kekosongan slot Asia dari Macan Kemayoran seperti dilansir dari Bola Sport Jack. Abdullah Yusuf Helal justru sering absen karena cedera maupun sakit walaupun menjadi top skor Persija di Liga 1 musim ini dengan 9 gol. Hal ini membuat Abdullah Yusuf Helal menjadi pemain asing Persija Jakarta yang paling sedikit tampil di Liga 1 2022 dengan total 17 penampilan. Bahkan, Abdullah Yusuf Helal dikabarkan akan dilepas oleh Persija Jakarta pada Liga 1 musim depan bosku. Berikut opsi 3 pemain pengganti Abdullah Yusuf Helal di Persija Jakarta. 1. Majed Osman. Majed Osman merupakan gelandang serang Dewa United di Liga 1 musim ini. Ia bisa menjadi opsi pengganti slot Asia di Persija Jakarta. Majed Osman yang berasal dari Lebanon tersebut tampil cukup gemilang bersama Dewa United di Liga 1 2022 seperti dilansir Transfermarkt. Majed Osman berhasil mencetak 7 gol dan 4 assist untuk Dewa United dalam 31 pertandingan. Kontrak Majed Osman di Dewa United akan berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2023 mendatang. Ini bisa menjadi peluang Persija Jakarta untuk mendatangkan Majed Osman di musim depan. Majed Osman sendiri kini dilabeli harga pasaran sebesar 6,08 miliar rupiah di Dewa United. Ini tentunya bisa diatur dengan mudah oleh Persija Jakarta. 2. Mike Ott adalah metronom serangan asal Filipina yang membela Barito Putra di Liga 1 musim ini. Ia bisa mengisi slot Asia Persija Jakarta di Liga 1 2023 mendatang. Mike Ott yang menjadi gelandang serang andalan Barito Putra tersebut terbilang cukup impresif dalam musim perdananya merumput di Liga 1 Indonesia seperti dilansir Tribun WoW. Mike Ott berhasil mencetak 4 gol dan 3 assist untuk Barito Putra di Liga 1 2022 dari 26 pertandingan. Kontrak Mike Ott di Barito Putra akan habis pada tanggal 30 April tahun 2023. Ini menjadikan Mike Ott bisa menjadi opsi pengganti Abdullah Yusuf Helal di Persija Jakarta. Terlebih, Mike Ott hanya berbanderol 4,35 miliar saja dan bisa digaet dengan mudah oleh Persija Jakarta. 3. Rio Matsumura top skor Persis Solo di Liga 1 musim ini. Rio Matsumura juga bisa menjadi opsi untuk menggantikan Abdullah Yusuf Helal di Persija Jakarta. Rio Matsumura sudah tampil sebanyak 28 pertandingan tersebut sukses melesatkan 11 gol dan 6 assist di Liga 1 2022 seperti dilansir Tribun WoW dari Transfermarkt. Kontrak dari Rio Matsumura yang berstatus pemain pinjaman dari BG Patum di Persis Solo sendiri bakal habis pada tanggal 30 April tahun 2023 mendatang. Rio Matsumura belum kunjung mendapat perpanjangan kontraknya di Laskar Samber Nyawa walaupun sempat dikabarkan bakal dipermanenkan oleh Persis Solo. Tentunya, melihat negosiasi kontrak dari Rio Matsumura yang alot di Persis Solo, Persija Jakarta bisa saja menikung demi jasa pemain berusia 28 tahun tersebut. Persija Jakarta hanya perlu menebus sisa kontrak Rio Matsumura di BG Patum yang berlaku hingga tanggal 31 Mei tahun 2024 mendatang. Selain itu, Persija Jakarta juga harus merogoh kocek sedalam 4,78 miliar rupiah demi Rio Matsumura. Setuju Jack Persija borong pemain baru bos? Amin. Sudah itu saja bosku, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih. Wassalam, gue Persija, gue champion. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.